Ram, nak cerita apa? Mak Kilau. Mak Kilau? Mak Kilau ni cerita apa? Ha? Mak Kilau ni cerita apa? Silat. Silat? Ada nak belajar ke silat? Tak tahu. Tak tahu? Nak belajar ke tak? Ada tahu tak silat tu apa? Tak tahu. Tak tahu silat? Silat tu tak tahu apa? Tak tahu. Ha, tengok cerita ni si ada, si ada macam nak belajar silat. Assalamualaikum, hai. Hari ni aku nak bawa anak bini aku pula pergi tengok Mak Kilau. Rugi aku rasa kalau aku tak bawa diorang sebab cerita ni memang best gila. Sebelum tu aku nak berterima kasih dekat korang yang dah view aku punya review yang sebelum ni. Bukan sekadar Mak Kilau je dapat sambutan, aku punya video pun dapat sambutan. Terima kasih yang subscribe dan view lah kan. So kali ni aku nak buat review lagi sekali Mak Kilau, tapi aku mungkin ada spoiler sikit. So korang yang mana belum tengok dan rasa tak nak ada spoiler, tak payahlah tengok video ni. Tapi kalau korang okay, kita korang boleh tengok review ni. Dari satu aku nak buat macam orang kata kajian sikit. Kalau tengok kali kedua kita dapat tak feel tu. Aku harap dapat lagi lah feel tu kan. Okay, so kita nanti kita tengok lah macam mana aku nak review. Mungkin review kali ni pendek je. Tapi macam aku cakap, Amaran ada spoiler eh. Okay, bye. Adam, nak cerita apa? Mak Kilau. Mak Kilau? Mak Kilau ni cerita apa? Ha? Mak Kilau ni cerita apa? Silat. Silat? Ada nak belajar ke silat? Tak tahu. Tak tahu? Nak belajar ke tak? Ada tahu tak silat tu apa? Tak tahu. Tak tahu silat? Silat tu tak tahu apa? Tak tahu. Ha, tengok cerita ni si ada, si ada macam nak belajar silat. Lut? Lut nak belajar silat? Tak nak. Tapi bersilat kat rumah nak? Tak, selalu bersilat je kat rumah. Tahu tak silat tu apa? Lawan. Nanti lah, ada yang tengok ni kan, mesti ada rasa nak silat. Walid sendiri rasa macam nak silat lah. Okay, kita dah sampai dekat Pawagam Paradigm. Kali ni macam cakap, aku nak bawa anak-anak aku lah. Kita pergi tengok Mak Kilau. Eh, macam tak ada orang. Akan terpilih untuk memikul tanggungjawab. Mudah-mudahan kamu lahir insan itu. Kami di sini bersusah payah ingin memajukan tanah ini. Bangsa Yut akan kekal mulia dengan adat, kesultanan dan budaya semata-mata. Tapi kita akan kekal mulia kerana akidah, jika berpegang teguh dengan Islam. Allah adalah kekuatan kita. Dunia Islam tak pernah sunyi dengan ancaman musuh. Ya Allah, kau jangan lemahkan semangat anak bangsa ku dari pertahankan haknya. Aku tidak sanggup kehilangan anakku. Anak aku dah mati. Bangsat. Ramai yang menemui Allah sebelum mata mereka sempat melihat kemenangan. Memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kamu tidak akan kehilangan keluarga kamu. Aku tidak akan menjadi hamba orang putih. Tanpa ukhrawi, kehidupan ini tentu mengecewakan. Sampai ke peringkat jatuh menjatuhkan malam. Matlamat perjuangan kamu semua demi agama. Jangan berhenti.
Dan kami seperti pengemis di tanah sendiri. Mungkin aja suatu perangkap yang kau dah rancang sama British. Saja seperti kerbau. Kami mempertahankan Allah demi Rasulullah. Aku akan pijak di bumi paham ini di bawah tangan Allah yang aku tunjuk akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu. Rasu, masa depan Allah yang tentukan. Satu, Allah Maha Mendengar. Sebagai pendatang, jagalah adab. Janji dengan Allah. British, kenapa? Dah sampai masanya British terkubur di tanah lain. Ah, okey, kita dah habis lah, dah tengok dah cerita Mat Kilau tu. Aku dah tengok kali kedua, kira rumah aku dengan anak-anak. Oh, pertama lah. Okey, macam mana? Best lah cerita dia? Best. Best? Ha. Nak tengok lagi ke? Nak. Nak? Ha. Ada nak belajar silat? Tengok macam susah. Tengok macam susah? Tak belajar mana? Itu sebab kena belajar. Sebab tu lah kena belajar. Nak belajar silat tak? Macam tak nak. Takut? Ha? Takut ke belajar silat? Kali kedua aku tengok, aku still lagi rasa semangat tu. Aku still lagi rasa feel yang macam part-part yang sedih tu kan. Dia daripada awal tu masa apa ni, awal scene mula-mula tu kan, yang ada budak kena bunuh tu, aku still lagi rasa macam zalim British ni kan. Lepas tu masa part isteri siapa ni, kawan siapa nama Wahid. Isteri si Wahid tu kena bunuh, bro, apa ni, Beto punya isteri tu lah, kena bunuh tu, aku still rasa lagi memang macam kejam sangat lah British ni. Kejam sangat lah pembunuh upahan dia tu kan, sebab yang bunuh dia kawan Toga tu. Lepas tu scene apa lagi, banyak lah scene yang sedih-sedih semua, kita masih kita dapat feel, kita dapat rasa lagi. Walaupun aku dah tengok kali kedua, aku still rasa kesedihan tu dapat rasa lah. Lepas tu macam kata-kata sindiran dia tu pasal Melayu yang tak bersatu, yang tamak, kita hilang, hilang apa, hilang pertimbangan, hilang pedoman tu semua, aku still rasa lagi walaupun dah tengok kali kedua. So cerita ni memang next level lah. Kau tengok kali kedua pun kau still boleh rasa lagi, kau tak rasa bosan. Aku tadi nak pergi toilet pun aku tak rasa macam rugi, sebab dia daripada awal sampai akhir dia punya cerita tak pernah macam, dia macam tak ada turun naik turun naik, dia macam naik terus sampai climax. Ujung dia down tu pun dia down macam tu je, dia tak ada slowly, dia memang orang kata dia bagi je. Tu yang aku rasa macam setiap scene dia kita kena tengok. So kalau korang belum tengok lagi, aku rasa baik korang cepat-cepat lagi tengok. Okay, spoiler sikit lah aku bagi. Last kali Wahid mati. Tapi yang part yang paling aku bengang tu masa Sayers tu, dia watak British yang jahat tu, dia lari. Pasal lah kau lari kan, tunggu lah kalau berani. Tu yang aku bengang tu. Tapi aku ya macam dah diwawarkan, dengarnya memang dah apa ni, akan ada part tu untuk Mat Kilau ni. Aku betul-betul macam tertunggu-tunggulah, harap-harap part tu nanti pun dia sama level ni ataupun lebih lagi. Dan aku harap juga bila part tu nanti dia akan letak detail-detail pasal Mat Kilau lebih sikit. Yalah, walaupun kita tahu dia sekadar filem berinspirasi daripada kisah Mat Kilau, maknanya dia bukanlah sepenuhnya cerita pasal Mat Kilau ataupun kebanyakannya memang tak sama pun. Tapi aku harap yang part tu ni dia ambil detail yang lebih baik lagi, yang lebih tepat lagi.
terutamanya pasal pakaian, pasal baju, silat dia. Janganlah campur-campur lagi dengan pakor-pakor tu ke. Dia boleh ke, dia boleh naik dengan silat je. Aku rasa silat kita dah cukup cantik dah. Tak perlu lagi nak nak campur dengan benda-benda lain. Adam, lu nak bagi bintang apa? 10. 10? Ha. Best sangat lah. Best. Ya. Lu nak bagi berapa bintang? Satu. Satu je. Aduh. Ada tak best ni lu tengok ni? Tak best ke? Tak. Eish, mana tak best ni? Best lah. Dia lawan-lawan tu tak best? Tak. Tak best? Eh, selalu lah rumah abang best je. Okey lah. Sampai sini je. Apa-apa pun, aku berterima kasih pada yang dah tengok review aku yang sebelum ni. Dan aku harap korang terus support aku. Aku akan perbaiki lagi banyak perkara dalam video-video aku yang akan datang. So, jangan lupa subscribe, like dan share aku punya video. Okey lah, sekian. Assalamualaikum. Tapi adalah part yang bila aku tengok kali kedua ni, aku perasan lah. Masa mula-mula tu aku macam terlampau excited agaknya, aku tak perasan sangat. Tapi macam kamera dia bagi aku, bila tengok balik betul lah, bila dia berlawan tu kamera terlampau bergoyang je. Mungkin dia nak sorok aksi daripada, dia nak tunjukkan sebab dia bukan guna fooling pelakon tu sendiri yang melakukan aksi. Dia banyak gunakan stuntman. Jadi mungkin tu salah satu teknik dia. Tapi benda tu agak mengganggu lah. Bila kau terperasan benda tu, kau akan rasa macam tak best lah. Tapi masa mula-mula aku tengok tu, aku rasa macam benda tu tak adalah kisah sangat. Tapi bila disebabkan kau dah tengok kali kedua ni, aku macam tengok lebih detail tau. Dia punya gerakan kamera, lepas tu dia punya yang kelakar tu, dia tembak Miriam besi. Macam mana boleh meletup? Kau bukan tembak motor kot. Itu part yang kelakar lah bila fikir balik. Betul juga lah kenapa meriam besi tu aku rasa tak meletup pun. Lain ada tembak motor ke, dia baling dynamic ke kan. Memang akan meletup macam tu lah. Jadi part-part tu, detail-detail yang macam tu, dia macam agak diorang mungkin terlepas pandang agaknya. Ataupun memang saja ke, aku tak tahulah. Tapi part-part macam tu lah yang boleh buatkan kau rasa tak real lah. Ataupun tak boleh bagi full 10 bintang. Itulah macam aku cakap. Harap kalau ada betul-betul part tu, diorang baiki lagi seri detail-detail yang macam tu. Lagi-lagi nampak real lagi.